Okay, siapa yang boleh buat angkat tangan? Apa yang tak kopinya? Yang ini kamu dah belajar. Macam mana nak buat yang ini? Ni ha, yang kamu buat ni benda ni ni atas ni. Yang atas ni, yang itu kamu buat yang kena rotan tu. Okey, buatlah satu-satu macam ni. Saya tengok tak ada pun yang buat satu-satu macam ni kalau dah tak tahu. Okey, yang ini kamu buat satu-satu sini. Jadi 2U darab 2U darab 4. Mana datangnya 4? Itu U 4 kopi ni. Mana ada 4 kopi ni? Kamu yang buat 4 kopi ni. Okey, 2U darab U. Jadi 2U kuasa 2. Lagi 2U kali 9. 2U kali ni ada tanda. So 9. Jadi negatif 18 U. Okay, 5 negatif 5 kali U. Negatif 5 kali U. Jadi 5U. Mana datangnya 20? Mana datang 20? Lepas tu kali kali negatif 9. 45. Macam tu lah. Kemudian susun je balik. 7U tambah 2U. Ni ambil 2U kuasa 2. Ni ambil lagi. Tolak 18 U. Ni ambil lagi. Tolak 5U. Ni ambil lagi. Tambah 45. Ha, susun macam tu. Satu per satu buatnya. Apa masalahnya? Okey, kemudian cari mana yang sama. 7U negatif 18U 5U. Okey, ha, susun yang sama tu dulu. Jadi sama dengan 7U tolak 18U tolak 5U. Lepas tu susun balik. Tambah 2U kuasa 2 tambah 45. Ha. Lagi satu. Mana dia? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Mana lagi satu? Tambah soalan lagi satu. Tambah soalan lagi satu. Ini pun tak habis lagi, kamu nak tambah soalan dah. Okey, campurkan yang ni. U apa? Universiti. 7 tolak 18. 7 tolak 18. Negatif 11. Negatif 11 tolak 5. Okey, jadi sama dengan negatif 16. 16 apa? Ah, U tambah 2U kuasa 2 tambah 45. Ah, macam tu lah jawapnya. Boleh? Dia sebenarnya kalau nak cantik, yang kuasa 2 tu di depan. 2U kuasa 2 tolak 16U tambah 45. Baru dia akan jadi nama persamaannya adalah persamaan kuadratik. Ah, yang kuasa 2 tu eloknya kamu letak kat depan. Kuasa yang paling tinggi kamu letak di depan. Kalau ada kuasa 3, kuasa 3 tu letak depan. Boleh? Boleh? Ha, tak ada yang susahnya. Semua dah diajar. Okey, kita tengok lagi satu soalan. Ha, ini lagi banyak. 8S 3S tolak 4T, ha, tambah 5S tolak T kuasa 2. Cikgu, itu 3S kan? Mana? Ni, ha, 3S. Teruk benar ke tulisan saya ni? Kamu tak dapat baca ke apa ni? Ha. Ni bukan T kuasa 2. 5S tolak T dalam kurungan kuasa 2.
Kamu kena buat satu-satu. Yang ini kena selesaikan darab. Yang ini kena, yang ini kena kembangkan dulu, dapatkan satu-satu. Okay, 6 minit je.